Baik, selamat datang kembali di bagian kedua mengenai basic layout ini. Kita akan coba untuk row ya, sama expanded dan stack ya, sedikit tentang stack. Jadi sebelumnya kita sudah punya item seperti ini, widgetnya. Jadi ini di kolom ya. Oke. Jadi saya singkirkan dulu widget kolomnya. Sekarang yang tersisa hanya kontainer ya. Nah, di kontainer ini kita akan coba untuk widget yang kedua, yaitu row. Nah, di row ini sama ya fungsinya, ada children juga seperti kolom, tapi nanti barisnya itu dari kiri ke kanan gitu ya, side by side gitu ya. Kalau kolom itu dari atas ke bawah urutannya, tapi kalau row dari kiri ke kanan satu baris gitu ya. Di contohnya kita panggil lagi aja ini ya. Terus. Jadi save akan terlihat seperti ini ya. Nah, di sini ada garis kuning hitam, tandanya adalah layoutnya terlalu kecil ya, jadi overload. Kita kecilkan aja size-nya jadi 12. Nah, sekarang yang tadi nggak kelihatan lagi ya, gitu. Oke, atau nggak ini kita ganti jadi biar lebih kecil lagi ya, gitu. Oke. Kemudian kita bisa ketengahin juga. Center ya, jadi mulai dari tengah. Nah, kalau kita tambahin lagi teksnya, kalau dua warnanya red, nah, maka dia akan ada di bagian sini ya. Kalau misalkan ditambahin lagi satu lagi, kalau tiga, jadi dia satu baris, satu row. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ini saya ganti jadi expand ya. Jadi kalau mau expand, expanded. Nah. Maka dia di expand, maka yang ketiga, item ketiga ini dia akan memenuhi semua sisa dari ruangan yang ada ya. Gitu.
namanya expanded ya, widgetnya. Oke, okay. Terus stack ya satu lagi. Jadi yang stack ini itu dia akan menumpuk ya. Ini kita komen aja dulu ya. Nah, untuk yang stack jadi misalkan children ya sama ya. Dan childrennya ini text robot ya, text satu hello world kecilannya, text satu aja ya. Nah, di tengah ya. Kemudian kalau saya tambahkan lagi teks yang kedua, maka dia akan menumpuk di atasnya ya. Teks ini. Teks dua gitu ya. Kalau misalkan saya tambahkan lagi, nomor tiga. Maka dia akan menumpuk lagi di atasnya lagi. Itu adalah widget stack-nya. Kayak gitu ya. Jadi, sudah ada tiga stack yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Selanjutnya kita akan coba buat menggunakan widget namanya widget material design ya, atau scaffold. Itu biasanya lebih banyak lagi fitur ya yang bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah aplikasi yang kita inginkan. Oke. Udah semua ya berarti ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba.